Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Teman-teman, kali ini kita masih main Bullshit lagi. Kenapa kita masih main Bullshit? Ya karena memang seru aja gitu. Nah sebelum lanjut, subscribe dulu coy, karena subscribe gratis tanpa biaya sama sekali. Tembusin 400 ribu subscriber di tahun ini coy. Gua harap kalian semua udah pada subscribe, karena dengan subscribe kalian bantu channel ini untuk semakin semangat berkarya coy. Nah untuk mod grafik yang kita gunain ini, bisa cek aja di deskripsi video ini. OBB grafik yang sangat-sangat realistis pastinya coy. Nah di sini kita pakai satu buah truk yang muatannya itu mangga kemarin coy. Kalian masih ingat gak yang muatan realistis itu coy? Nah kalian subscribe dulu ya, karena pas kita cek ternyata coy 90% dari kalian nonton video ini belum pada subscribe. Jadi subscribe sekarang juga, tembusin 400 ribu subscriber coy. Oke. Nah itu dia truknya. Jadi kemarin kita udah bahas sebenarnya truk ini, cuman yang kita bahas kemarin itu beda sama yang sekarang. Kalau kemarin kita bahas tentang muatan yang sangat realistis aja, sedangkan yang kali ini kita ngebahas tentang fiturnya yang sangat realistis juga coy. Yaitu fitur apakah dia, iya bener coy, fitur nabrak bisa hancur ya. Kalian pasti kaget kan, ya memang gue juga kaget banget ngelihat truk ini, karena dia punya fitur nabrak bisa hancur coy. Ini kita naikin dulu muatannya, dan bisa naik semua dong, gak tahu naik di mana, muatan full padahal, tapi masih bisa aja naik tuh dibuat dia sama mereka tuh. Nah jadi inilah dia untuk, awas, gue lupa ini truk kayak gini tuh gampang banget oleng sampai jatuh coy. Nah jadi kita harus lebih berhati-hati pastinya. Nah ini kalau ininya doang yang kita lepas, muatan atasnya susah jatuh nggak ya? Iya kan, agak lebih susah jatuh dibandingkan kalau kita buka sama belakangnya, dia lebih mudah jatuh tuh. Kita pakai oleng juga nggak jatuh, padahal kalau belakangnya kita lepas, kita pakai oleng itu udah jatuh tuh. Oh dia lebih stabil ya kalau dibuka tuh. Mau kalian pakai oleng juga nggak bakalan jatuh tuh. Nah, tapi kalau begitu dibuka dia langsung auto jatuh coy. Awas lubang. Nah kita pepet dan tak percaya kalian, ini kita buka ya tuh, langsung auto jatuh kan, betul, yang atas pun langsung ikutan jatuh. Nah memang lain gitu ya. Muatan kita jatuh coy, beberapa tuh mangganya. Nah kita jadi mau ngebahas apa bang? Oke, kita bakalan ngebahas yang sesuai thumbnailnya, yaitu fitur nabrak bisa hancur coy. Percaya nggak? Oke, kita coba tes dikit-dikit dulu ya, karena memang gue juga kaget banget kalau truk ini punya fitur begituan. Satu buah mangga terpental coy. Nah itu dia. Masuk ke rumah orang lagi. Ada yang jatuh kah? Oh aman ya. Nah kita mau tes. Kita mau tes tabrakin, tunggu. Kita mau tes tabrakin terus kita lihat fotonya gitu lah. Karena fitur ini memang bagus banget gitu. Gue juga kaget banget ada fitur seperti ini. Oh ini dia, ada penahannya sepertinya di atas nih. Jadi nggak bisa jatuh muatannya. Jadi yang jatuh muatan bawah aja gitu loh. Nah kita tabrakin dulu dia ke salah satu ini nih, ke sini. Tembus pula. Nah itu dia tuh. Wah, bumper lepas. Bisa kalian lihat ya, bumper lepas seperti itu. Nah benar, bumper lepas ya. Ini kita zoom dulu nih, kita field of view tuh, bumper lepas. Terus kepalanya tuh lebih masuk tuh, ngedangak gitu dia, jadi kayak ngedelep gitu loh. Wah memang ini fiturnya keren banget, bisa-bisanya bumper sampai lepas begini, kebuka semua gitu coy tuh. Emang fiturnya truk ini tuh nggak main-main coy, keren parah, ngebuatnya sangat-sangat realistis banget pastinya. Nah itu dia coy, fitur truk ini yang satu ini keren banget, bisa kalian lihat sendiri tuh. Wow bisa lepas, tapi ya kalau ini kalian ini kan dia bakalan nge-repair sendiri. Nah tuh tadi bumpernya jangan lihat ya, tapi dia bisa nge-repair sendiri coy, jadi kalian nggak perlu takut. Nih kita tes lagi, kalian bisa lihat. Nah bahkan kepalanya sampai kayak mau lepas tuh gitu, jadi dia tuh kepalanya tuh misah gitu loh, jadi kayak bisa sendiri gitu loh. Tuh bisa mau lepas gitu, kita tabrakin lagi. Nah lepas ya, ya rapi lagi. Tunggu kita tabrakinnya miring ya, supaya kelihatan sebagiannya itu hancur. Nah ini, nah dapat nggak di fotonya tuh, bempernya masuk ke dalam tuh. Aduh ada bus pula yang nutupin, tapi yang jelas begini nih, kepalanya bengkok tuh, kepalanya bengkok. Nah dari sini tuh kelihatan tuh, penyok semua coy, dari sini tuh kelihatan penyoknya tuh, bisa kalian lihat tuh bannya keluar semua coy. Jadi begitu untuk sistemnya. Oke kita tes lagi, terus dia langsung mundur sendiri loh. Tuh jadi kayak mantul gitu. Ini gua majuin ya, terus nggak ada gua mundurin. Nah dia mundur sendiri, ini kita mundurin.
Terus kita tes kuat ya, kita coba kuat. Tuh, tuh bempernya lepas tuh. Oh, tunggu, aturan langsung kita rem tangan ya kan, supaya kita bisa ambil ngelihat fotonya saat bemper lepas begini. Tapi yang jelas begitu tuh. Bempernya, wah. Kita tes sekali lagi, terus kita langsung rem dan rem tangan ya. Oke, kita tes. Tegaskan sama-sama aja. Tegas. Nah, nyangkut loh. Apa gua bilang, coy? Tuh kalau kita rem tangan tuh bemper tuh bener-bener lepas tuh, kelihatan muatan jatuh, bemper lepas. Wah. Oh my god, bempernya bahkan masih goyang-goyang tuh di situ tuh. Salah satu fitur yang enggak dipunyain truk lainnya itu ini, coy. Nanti kalau kalian yang mau sama mod ini bisa cek aja di deskripsi, coy. Karena ini mod memang limited banget, keren parah tuh. Bemper goyang-goyang aja nih, udahlah jatuh aja lepas lah. Wow. Begini keadaan truknya, bemper lepas, kepala natap, ban masih goyang-goyang kayak berusaha. Tapi karena udah kita rem tangan, dia jadi tahan, coy. Wow. Yang ini lebih parah tuh samping sini, karena dia lebih ngedelep ke samping situ. Jadi ya begitulah. Nah, itu dia kalau kita tabrakin ke tembok, coy. Coba kita tabrakin ke tiang listrik, karena pasti beda reaksinya. Oke, kita lepas rem tangannya, kita maju. Kita mundur. Wah, lepas. Jadi nggak nyangkut kok, aman. Nah, kita coba ke tiang listrik ya. Kita coba ke tiang listrik karena reaksinya pasti beda. Kita cari dulu tiang listriknya di mana ya. Oke. Belum nemu. Tunggu. Yang nggak ngalangin jalan maunya. Oke, ini. Tunggu. Yang satu lagi aja. Kita lihat dulu ke depan yang agak terang, coy, karena itu ketutup supaya kita bisa ambil view-nya. Nah, itu ini. Nah, itu dia tiang listriknya. Kita gas. Aduh, nggak kena. Ay, malah muatan tumpah semua. Aduh, bisa rugi nih bos, bisa dipecat nih kita nih. Tuh. Tapi dia mundur sendiri gitu loh, karena memang mantul dia nya, coy. Nah. Lebih kelihatan kan? Tuh. Bemper sampai lepas begitu. Nah, ini gue rem tangan nih, jadi dianya begitu tuh. Enggak stabil. Kita mundur. Kita mau dianya sampai masuk lah. Kita coba tes lagi, kita gas full. Terlalu pinggir. Karena ini seru, coy, percobaannya. Jadi mode ini tuh kalian bisa coba-coba nanti, coy. Seru aja gitu, kalian tabrak-tabrakin gitu. Aduh. Oh, kalau kenanya tengah dia mantul banget tuh. Nah, jadi kira-kira begitulah, coy, untuknya. Untuk modnya lebih gampang mantul dia gitu. Nah. Jadi jangan lupa kalian like video ini dan share-share teman-teman kalian. Thank you semuanya dan sampai jumpa.